Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya mau melanjutkan pembahasan tentang solusi persamaan Nirlanjar, dimana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang metode tertutup pada persamaan Nirlanjar. Nah, video ini lanjutannya tentang metode terbukanya. Apa saja yang termasuk metode terbuka? Kita coba lihat materinya sama-sama ya. Pada metode tertutup solusi persamaan Nirlanjar yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kita tahu bahwa terdiri dari dua jenis metode. Yang pertama adalah metode bagi dua dan yang kedua adalah metode Regula-Falsi. Nah, pada metode tertutup ini terdiri dari tiga jenis metode. Yang pertama adalah metode lelaran titik tetap, yang kedua metode Newton Raphson, dan yang ketiga adalah metode Secant. Nah, apa sih perbedaan antara metode tertutup, metode terbuka, dan masing-masing perbedaan antara lelaran titik tetap, Newton Raphson, dan Secant? Kita coba lihat dulu materinya ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan metode lelaran titik tetap. Metode ini biasanya disebut juga dengan metode lelaran sederhana, metode langsung, atau metode sulih beruntun. Nah, kesederhanaan metode ini karena bentuk lelarannya yang hanya menggunakan satu titik awal. Kalau kemarin di metode tertutup kita tahu bahwa pada metode tertutup, yaitu metode bagi dua dan metode Regula-Falsi, itu ada yang namanya selang tertutup. Nah, kalau di metode terbuka ini tidak ada yang namanya selang tertutup, tapi ada yang namanya titik awal atau biasanya disebut juga dengan terkaan awal ya. Untuk metode lelaran titik tetap ini diawali dengan diketahui persamaan fx sehingga membentuk x sama dengan gx ya. Jadi di sini bisa dilihat bentuknya. Untuk mencari x plus 1 bisa kita dapat dari persamaannya. Artinya nanti nilai dari x-nya langsung kita substitusikan pada persamaannya. Oke, sama halnya seperti metode tertutup sebelumnya. Untuk metode terbuka jenis lelaran titik tetap ini berhenti juga ketika lelarannya sudah kurang dari epsilon atau galatnya, yaitu mutlak xr plus 1 dikurang xr kurang dari epsilon. Ya, jadi kriteria pemberhentian atau stop penyelesaiannya itu sama seperti di metode tertutup, yaitu metode bagi dua dan metode Regula-Falsi. Ya, ciri khas dari metode lelaran titik tetap ini, dia memiliki jenis-jenis akar. Nah, lelaran titik tetap memiliki 4 jenis akar. Yang pertama adalah konvergen monoton, yang kedua konvergen berosilasi, yang ketiga adalah divergen monoton, dan yang terakhir divergen berosilasi. Bagaimana kriteria atau ciri khas dari masing-masing akarnya? Kita coba lihat ke grafiknya ya. Oke, sekarang kita lihat kriteria atau ciri dari konvergen monoton. Jadi kalau tadi sudah dilihat sebelumnya, sebenarnya untuk jenis akar ini ada dua jenis, yaitu konvergen dan divergen. Nah, dari kedua akar itu satu dibagi lagi menjadi ada yang monoton dan ada yang berosilasi. Kita lihat cirinya ya. Kalau ciri untuk yang konvergen, dia akarnya atau nanti mutlaknya akan mendekati akar sejatinya. Nah, jadi nilai dari dalatnya akan mendekati kurang dari epsilonnya. Gitu. Nah, untuk ciri dari monoton tadi adalah ciri dari konvergen. Untuk ciri dari monoton yaitu dia selalu naik atau selalu turun. Tuh ya. Jadi tadi ciri dari konvergen itu dia akan mendekati akar yang sebenarnya. Tapi ciri dari monoton nilainya nanti akan selalu naik atau selalu turun. Oke, kita lihat ciri dari akar yang lainnya. Oke, selanjutnya kita lihat ciri dari konvergen berosilasi. Nah, tadi di sebelumnya di konvergen monoton kita sudah membahas ciri dari konvergen ya. Cirinya adalah mendekati ke akarnya. Ya. Nah, sekarang kita bahas ciri dari berosilasi. Kalau tadi ciri dari monoton itu adalah selalu naik atau selalu turun. Nah, kalau ciri dari berosilasi ini dia selalu naik turun. Nah, dilihat kalau teman-teman bisa lihat di sini pada grafiknya, lihat tanda panahnya dia berputar seperti membentuk spiral ya, seperti obat nyamuk. Artinya dia akarnya nanti nilainya mungkin akan naik, nanti kadang-kadang juga akan turun. Nanti kita coba lihat ke contoh soalnya ya. Oke, selanjutnya jenis akar yang ketiga yaitu divergen monoton. Jadi di akar pertama atau akar tentang konvergen monoton, kita sudah tahu bahwa dia ketika dia monoton berarti nilainya akan selalu naik atau selalu turun. Nah, sekarang gimana ciri dari divergen? Kalau tadi di konvergen cirinya adalah mendekati akar sesungguhnya atau akar sejatinya, kalau divergen ini akan menjauhi akar sesungguhnya. Jadi itu perbedaan antara divergen dan konvergen ya, diingat-ingat ya. Nah, yang terakhir, jenis akar terakhirnya ini adalah divergen berosilasi. Tadi di sebelumnya kita sudah membahas ciri dari divergen, kita juga sudah membahas ciri dari berosilasi. Kalau ciri dari divergen tadi kita tahu bahwa dia menjauhi akar sejatinya ya, sedangkan ciri dari berosilasi dia nilainya nanti selalu naik turun ya, sehingga bentuknya seperti spiral ya, seperti obat nyamuk gitu ya. Oke, tadi kalau pada metode lelaran titik tetap, cara untuk mencari XR plus satunya dengan hanya mensubstitusikan nilai dari X sebelumnya pada fungsi atau persamaan BXR. Nah, kalau di metode Newton-Raphson ini, cara untuk mencari XR plus satunya agak sedikit berbeda. Ya, jadi di sini kita menurunkan rumusnya dengan menggunakan grafik ya. Terdapat sebuah garis AB, ini titik A dan ini titik B, di mana garis ini menyinggung sebuah kurva dengan persamaan dx. Nah, jadi gimana cara untuk mencari XR-nya? Ya, betul seperti yang kita gunakan juga ketika mencari titik T pada metode Regula-Falsi. Ada yang masih ingat? Kalau sudah agak-agak lupa, boleh ditonton lagi videonya ya. Jadi untuk mencari titik C kemarin kita menggunakan gradien, sama halnya seperti mencari titik C pada metode Regula-Falsi. Untuk mencari XR plus 1 di metode Newton Raphson ini pun menggunakan gradien ya, seperti yang kita tahu gradien itu ya, jadi gradien AB kalau di sini ya, seperti yang kita tahu gradien adalah delta Y per delta X. Nah, delta Y berarti Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, di video sebelumnya juga kita tahu bahwa Y2 itu berarti yang nilainya lebih tinggi atau yang titik koordinatnya lebih tinggi daripada yang X1 dan X2. Kita lihat kalau dari posisinya ya, untuk sumbu X sama-sama berada pada X positif, berarti kita bisa melihat dari sumbu Y. Nah, untuk sumbu Y ternyata yang nilainya lebih besar adalah yang koordinat A ya, berarti di sini kita cari dulu titik koordinat A-nya. Nah, jadi karena dia menyinggung dari grafik Y sama dengan GX, ya kita tahu nilai dari X-nya itu adalah XR. Ya, sehingga kita substitusikan nilai XR ke GX. Jadi kita gantikan nilai X dengan XR. Jadinya di sini DXR. Nah, jadi koordinat dari titik A adalah XR, GXR. Nah, sekarang kita cari koordinat dari titik B. Koordinat dari titik B, kita tahu nilai X-nya adalah XR plus 1. Nah, berapa nilai dari titik Y-nya? Ya, dilihat di sini titik D berada persis di sumbu X, yang artinya nilai Y-nya akan bernilai 0. Berarti di sini titik Y-nya adalah 0. Setelah kita sudah mendapatkan masing-masing koordinat dari titik A dan titik B, kita bisa substitusikan ke gradiennya di sini ya. Oke, jadi Y2 itu kita simbolkan dengan GXR dikurang Y0-nya adalah 0 per X2-nya XR dikurang X1-nya XR plus 1. Tuh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh diketikkan di kolom komentar ya. Oke, tadi di sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai dari gradien garis AB ya. Kita dapat nilainya adalah GXR dikurang 0 per XR dikurang XR plus 1. Nah, ini tadi adalah titik A, titik B-nya di bawah. Ya, berarti ada yang masih ingat nggak kalau dia gradien berarti dia mempunyai nilai yang sama dengan G aksen. Sorry, ini saya hapus dulu. Nilai dari gradien itu sama dengan G aksen XR, ya, atau sama dengan turunan dari si persamaannya atau fungsinya. Ya, jadi bisa kita tuliskan M sama dengan G aksen XR sama dengan GXR per XR dikurang XR plus 1, ya. Jadi karena yang mau kita cari adalah nilai dari XR plus 1, berarti bisa kita tuliskan XR dikurang XR plus 1 sama dengan GXR per G aksen XR. Ada yang bingung? Ya, jadi ini kan dikali silang ya. XR dikurang XR plus 1 dikalikan dengan G aksen XR. Berarti kalau bentuknya seperti ini, karena dikalikan ketika dia pindah ruas, jadi dibagi, jadinya GXR per G aksen XR. Berarti bisa kita peroleh nilainya negatif XR plus 1 sama dengan GXR per G aksen XR dikurang XR. Ya, supaya nilai dari XR plus 1-nya positif, berarti gimana? Ya, masing-masing atau kedua ruasnya dikalikan dengan negatif. Oke, ketika kita ingin mengalihkan masing-masing ruas dengan negatif, berarti hasilnya adalah XR plus 1 sama dengan negatif GXR per G aksen XR plus XR. Oke, atau supaya bentuknya lebih cantik, kita bisa ubah bentuknya ya, kita balik tulisannya. Jadinya XR dulu, XR dikurang GXR per G aksen XR. Nah, ini adalah rumus atau cara mencari XR plus 1 pada metode Newton-Raphson. Ya, coba dipahami lagi pelan-pelan dan coba diturunkan rumusnya di buku masing-masing tanpa melihat dari videonya ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang metode lelaran titik tetap dan metode Newton-Raphson. Nah, untuk jenis ketiga dari metode terbuka pada solusi persamaan Nirlanjar ini adalah metode secant. Untuk metode secant ini sebenarnya merupakan perbaikan dari metode Newton-Raphson. Seperti yang diketahui tadi, ketika kita menurunkan atau mencari rumus dari XR plus 1 pada metode Newton-Raphson memerlukan nilai dari G aksen XR atau membutuhkan turunan dari persamaan atau fungsi yang diketahui di soal. Nah, sebenarnya persamaan atau fungsi tersebut mungkin saja tidak ketemu ya, atau mungkin saja dia bernilai 0. Ketika dia bernilai 0, karena letak dari G aksen XR-nya itu merupakan penyebut ya, jadi dia tidak boleh bernilai 0. Nah, dia bisa bernilai 0 memang kalau misalkan fungsinya atau persamaannya hanya berupa garis lurus ya, atau dia misalkan bernilai konstanta ya. Jadi kalau konstanta ketika diturunkan nilainya adalah 0. Nah, itu tidak boleh, makanya muncullah metode secant ini untuk memperbaiki nilai XR plus 1 yang ada pada Newton Raphson. Oke, tadi pada Newton Raphson kita ketahui bahwa rumus untuk mencari XR plus 1-nya adalah yang ini ya. Ini tadi kita pakainya G ya. Jadi G, XR, dan G aksen XR. Ya, berarti kita lihat cara untuk menurunkan atau mencari rumus dari XR plus 1 pada sekan. Sama halnya seperti yang tadi kita lakukan pada Newton Raphson. Ya, jadi kalau tadi di Newton Raphson kita tahu di grafiknya hanya ada nilai XR dan XR plus 1. Nah, tapi pada metode secant ini bertambah nilainya, jadi ada di antara XR plus 1 dan XR ada nilai XR dikurang 1. Ya, jadi nanti kita cari turunan rumusnya dengan menggunakan grafik ini ya. Oke, untuk mencari XR plus 1 pada metode secant ini caranya sama seperti kita mencari titik C pada metode Regula-Falsi di metode tertutup video sebelumnya ya. Jadi tadi di sini ada sebuah garis AB, ini adalah titik A, lalu titik B. Nah, kita misalkan di sini adalah titik C ya. Di Regula-Falsi kita tahu bahwa untuk mencari titik C dengan membandingkan gradien AB dan AC. Ya, untuk AB tadi kita sudah dapat ya dari rumus XR plus 1 pada Newton Raphson yang ini. Newton Raphson. Nah, berarti kita tinggal mencari gradien garis AC. Ya, berarti M atau G aksen XR sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ya, berarti di sini kita sudah tahu tadi titik koordinat dari titik A yaitu XR, G, XR. Nah, sekarang kita tinggal mencari titik koordinat dari titik C, yaitu X-nya adalah XR dikurang 1, berarti nilai dari X-nya ini kita substitusikan ke persamaan ya, karena titik C-nya ini berada di persamaan GX, berarti jadinya GX dikurang 1. Berarti kita substitusikan Y2 nya adalah GXR dikurang Y1 nya adalah GXR dikurang 1 per X2 nya adalah XR dikurang X1 nya XR dikurang 1. Nah, kita lihat di sini ada G aksen XR, di sini juga ada G aksen XR. Nah, berarti kita bisa mencari XR plus 1 pada sekan dengan cara mensubstitusikan nilai gradien AC ke gradien AB ya. Nah, berarti jadinya XR plus 1 sama dengan XR dikurang GXR per GXR dikurang GXR dikurang 1 per XR dikurang R dikurang 1. Nah, seperti ini. Nanti kita coba kali silang ya. Ya, tadi kita sudah memperoleh bentuk XR-nya seperti ini ya. Nah, dilihat yang ini supaya lebih mudah bisa kita balik penyebutnya ya. Jadi bentuknya pertalian, jadi XR plus 1 sama dengan XR dikurang GXR, ini saya kurung dulu, dikali dengan XR dikurang XR kurang 1 per GXR dikurang GXR dikurang 1 ya, yang ini ya. Jadi bentuk penyebutnya karena dia adalah pembagian, jadi kalau kita mau ubah bentuknya menjadi perkalian bisa kita balik seperti ini ya. Nah, berarti kita peroleh nilai XR plus 1 yaitu XR dikurang GXR dikali XR dikurang XR dikurang 1 per GXR R dikurang GXR dikurang 1. Nah, ini adalah rumus untuk mencari XR plus 1 pada sekan. Gimana? Sudah paham atau masih ada yang bingung? Ya, kalau masih ada yang bingung boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, setelah tadi kita sudah bahas teori-teori dan kita juga sudah mencoba untuk menurunkan rumus dari metode Lorentz tetap, metode Newton Raphson, dan metode Secant. Sekarang kita coba lihat contoh soalnya satu per satu ya. Nah, untuk metode Lorentz tetap ini contoh soalnya adalah carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 dengan metode Lorentz tetap menggunakan epsilon 0,0004. Nah, dilihat sini tadi di teori tentang metode Lorentz tetap kita tahu bahwa pada Lorentz titik tetap ada yang namanya titik awal atau x0 biasanya disebut juga. Nah, pada soal ini tidak terdapat nilai x0-nya, jadi kita harus mencoba untuk menentukan sendiri. Kecuali sudah diketahui di soal nilai dari x0-nya, berarti itu yang kita pakai. Karena di sini tidak ada, berarti kita coba cari akar sejatinya dulu. Di sini kebetulan fungsinya pangkat 2 jadi lebih mudah ya. Fx-nya adalah x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Berarti untuk mencari akarnya kita bisa pakai cara faktor atau rumus ADC ya. Jadi mana yang menurut teman-teman paling mudah itu boleh digunakan. Jadi saya mau mencoba pakai rumus ABC dulu ya. Saya mau mencoba untuk memfaktorkan dulu maksudnya. Ya, jadi di sini x 3 1. Ini berarti negatif, di sini positif. Ya, berarti kita dapat x-nya itu 3 atau x-nya adalah negatif 1. Nah, kalau x0-nya tidak diketahui di soal, kita ambil akar sejatinya yang paling besar. Nah, di sini akar sejati yang paling besarnya itu adalah 3. Nah, dari akar sejatinya ini kita tambahkan boleh 0,5, boleh 1, boleh 2, atau berapapun. Yang penting dia melebihi dari akar sejatinya. Ya, di sini saya misalkan saya mau mengambil x0-nya dengan menambahkan 3 dengan 1, berarti x0-nya adalah 4. Nah, ini adalah x0 yang kita gunakan untuk mencari penyelesaian dari persamaan ini dengan menggunakan lelaran titik tetap. Nah, yang membedakan lelaran titik tetap dengan Newton Raphson dan Secant yaitu pada lelaran titik tetap itu ada beberapa kemungkinan ya, karena dia memiliki akar. Jangan lupa dia ada 4 jenis akar. Nah, jadi dia juga memiliki beberapa kemungkinan untuk penyelesaiannya. Ya, tadi kita tahu bahwa fungsinya adalah x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari kemungkinannya, yang pertama, kemungkinan pertama adalah dengan mengeluarkan x kuadratnya. Ya, jadi x kuadrat sama dengan 2x ditambah 3. Berarti kita bisa peroleh nilai x-nya itu adalah akar 2x plus 3. Nah, ini adalah kemungkinan pertama. Untuk kemungkinan kedua, kita bisa peroleh dari lihat suku pertama dan suku kedua masing-masing mempunyai nilai X. Berarti yang tidak mempunyai nilai X itu yang kita keluarkan. Jadinya X kuadrat X kuadrat dikurang 2X sama dengan 3. Nah, ini masing-masing sukunya punya X, berarti bisa kita keluarkan. Jadi, X dalam kurung X dikurang 2 sama dengan 3. Berarti, X sama dengan 3 per X dikurang 2. Nah, ini adalah kemungkinan kedua. Kita masih punya satu suku lagi ya, dilihat dari sukunya ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Berarti yang belum kita keluarkan adalah 2x ya, berarti jadinya x kuadrat dikurang 3 sama dengan 2x. Berarti x sama dengan X kuadrat dikurang 3 per 2 ya. Jadi ini ada kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, dan kemungkinan ketiga. Kenapa ada 3 kemungkinan? Dilihat dari sukunya. Suku pada persamaan yang diketahui di soal ada 3 suku. Suku pertama adalah X kuadrat, suku kedua adalah negatif 2X, dan suku yang terakhir atau suku yang ketiga adalah negatif 3. Nah, jadi untuk mencari nilai X pada suku pertama ini ada di kemungkinan yang pertama, yang ini ya, yang X kuadrat. Dia dikeluarkan suku pertamanya, X kuadrat sama dengan 2X plus 3. Berarti kita dapat nilai X-nya adalah akar X kuadrat plus 3. Nah, untuk mencari nilai X pada suku kedua, dengan menggunakan suku kedua kita keluarkan suku keduanya. Ini ada di kemungkinan ketiga ini ya. Nah, jadi 2x yang kita keluarkan di X kuadrat dikurang 3 sama dengan 2x, berarti kita peroleh nilai X nya adalah sekian. Nah, suku terakhir kita keluarkan, dia ada di kemungkinan kedua ini ya. Jadi X kuadrat dikurang 2X sama dengan 3. Nah, berarti kita bisa peroleh nilai dari X nya adalah sekian gitu. Nah, kalau misalkan ada persamaan yang memiliki lebih dari 3 suku, berarti kemungkinan masih ada X yang lain yang harus kita cari ya. Jadi kalau misalkan ada 4 suku, berarti kita harus mencari kemungkinan keempat, ada 5 suku mencari kemungkinan kelima, dan seterusnya. Nah, sampai di sini ini belum kita selesaikan. Nanti kita coba selesaikan dengan menggunakan tabel. Ini baru melihat ada berapa kemungkinan untuk menyelesaikan soal dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 dengan menggunakan metode lelaran titik tap. Oke, setelah tadi kita sudah memperoleh 3 kemungkinan untuk mencari x dengan menggunakan lelaran titik tap. Ya, tadi kita sudah memperoleh hasilnya yang ini ya. X sama dengan akar 2x plus 3, x sama dengan 3 per x dikurang 2, dan x sama dengan x kuadrat dikurang 3 per 2. Nah, nanti masing-masing kita cari dengan menggunakan tabel. Nah, tabel pada metode lelaran titik tetap ini jumlah kolomnya tidak sebanyak kolom pada metode bagi dua dan metode Regula-Falsi. Jadi hanya ada kolom R atau lelaran, XR, dan galat. Nah, tujuannya masih sama ya, seperti yang tadi sudah disampaikan di bagian teori awal. Jadi, untuk mencarinya berhenti ketika sudah kurang dari epsilon. Nah, epsilon yang diketahui di soal itu adalah 0,0004. Ya, kita lihat banyaknya angka di belakang koma pada epsilon yang diketahui yaitu 1, 2, 3, 4 angka di belakang koma. Nah, berarti untuk banyaknya angka di belakang koma pada tabel kita ambil n plus 1 karena n-nya adalah 4, berarti banyaknya angka di belakang koma pada tabel adalah 5. Jadi di awal kita sudah menentukan x0 atau terkaan awalnya adalah 4, berarti ketika r-nya 0, x0-nya adalah 4,0000. Ya, banyaknya angka di belakang koma ada 5. Nah, gimana dengan galatnya? Galatnya ini lihat XR plus 1, XR plus 1-nya belum diketahui atau belum didapatkan. Berarti untuk galat R0-nya atau lelaran pertamanya belum ada. Ya, sekarang kita cari R1-nya atau X1-nya. Gimana caranya? Kita substitusikan nilainya ya. Berarti R0 ditambah 1. Ya, jadi sebenarnya nilai X ini adalah XR plus 1 ya. Jadi untuk X yang pertama XR plus 1 sama dengan akar 2XR ditambah 3. Ya, berarti untuk mencari X1 artinya R-nya 0 plus 1 sama dengan akar 2x0 ditambah 3. Nah, berarti kita peroleh nilai x1 sama dengan akar 2 dikali 4 ditambah 3 sama dengan akar 2 dikali 4 8 ditambah 3 11, berarti di sini akar 11. Nanti teman-teman coba cari nilai desimal dari akar 11 ya. Ini saya tuliskan akar 11 dulu. Silahkan cari dan tuliskan di bukunya masing-masing nilai desimal dari akar 11. Nah, gimana cara untuk mencari galatnya? Nah, berarti galatnya adalah mutlak akar 11 dikurang 4 sama dengan berapa. Nah, ini nilai galatnya silahkan dicari juga. Nah, selanjutnya gimana untuk mencari R2 atau lelaran ketiganya? Caranya sama seperti yang mencari X1, berarti untuk mencari X2 adalah X 1 ditambah 1 sama dengan akar 2x1 ditambah 3, berarti x2 sama dengan akar 2, x1-nya adalah akar 11 ditambah 3. Nah, coba dicarikan desimalnya ya. Berarti di sini saya tulis akar 2 akar 11 ditambah 3. Nilainya berapa? Silahkan dicari. Nah, berarti di sini galatnya akar 2 akar 11 ditambah 3 dikurang akar 11 sama dengan berapa? Nah, hal ini terus berlanjut sampai nanti nilainya kurang dari epsilon. Bisa teman-teman coba ya untuk mencari sampai kurang dari epsilon. Coba dicoret-coret di bukunya masing-masing. Oke? Ya, setelah tadi teman-teman sudah mencoba untuk mencari nilai dari akar 11, nilai dari akar 2, akar 11 ditambah 3 berapa, dan nilai galatnya berapa, di sini nanti teman-teman akan dapat hasilnya seperti tabel yang sudah saya berikan ya. Jadi tadi nilai epsilonnya adalah 0,0004. Nah, berarti akan berhenti ketika sudah kurang dari nilai epsilon ini. Nah, nilai dari 0,00028 ini sudah kurang dari epsilon, makanya berhenti di lelaran ke-9 atau R8. Nah, berarti disimpulkan bahwa untuk kemungkinan pertama, X kemungkinan pertama yaitu X sama dengan akar 2X plus 3. Ya, kesimpulannya adalah menghasilkan X sama dengan 3,00013 dari yang terakhir ini ya, ini saya bintangnya. Ya, X-nya adalah 3,00013 dengan lelaran ke 9 ya. Jadi kalau lelaran ini adalah banyaknya baris ya. Banyaknya baris ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sampai lelaran ke 9. Nah, gimana sifat akarnya? Seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, bahwa akarnya itu ada yang konvergen, ada yang divergen, ada yang monoton, ada yang berosilasi. Nah, dia dinyatakan konvergen jika mendekati dengan akar sejatinya. Berarti teman-teman lihat di kolom yang XR untuk yang konvergen. Ya, apakah dia mendekati akar sejatinya? Tadi di awal kita sudah mendapatkan akar sejatinya itu adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1. Nah, berarti karena dia mendekati ke 3, berarti dia sesuai ya. Jadi sifatnya adalah konvergen. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, dia bersifat konvergen jika kolom XR-nya atau nilai dari kolom XR yang terakhirnya itu mendekati dari salah satu akar sejatinya. Ya, dia bersifat konvergen kalau nilai dari kolom XR-nya itu menjauhi dari salah satu akar sejatinya. Nah, sekarang apakah dia konvergen monoton atau berosilasi? Untuk menentukan monoton atau berosilasi dilihat dari kolom galat. Ya, tadi dikatakan monoton jika dia selalu turun atau selalu naik. Nah, dia dikatakan berosilasi jika dia nilainya naik turun. Nah, dilihat di sini ya, untuk di yang kolom gala nilainya selalu turun dari 0,6, 0,2, 0,06, 0,02 dan seterusnya. Berarti dia sifatnya adalah monoton atau lengkapnya konvergen monoton, seperti itu. Nah, silahkan teman-teman coba untuk mencari akar atau nilai X dengan XR yang kedua dan XR yang ketiga. Ya, silahkan dicari, dicoret-coret di bukunya masing-masing. Oke, silahkan mencoba. Oke, setelah tadi kita sudah mencoba menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan ularan titik tetap, sekarang kita coba selesaikan permasalahan lain dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Seperti yang kita sudah ketahui dan bahas pada teori Newton-Raphson, kita tahu bahwa untuk mencari XR plus 1 pada Newton-Raphson adalah XR dikurang GXR per G aksen XR. Nah, untuk di soal persamaannya itu disimbolkan dengan F ya, berarti G diganti dengan. Sekarang kita lihat di rumus XR plus 1 ada nilai G aksen. Berarti kita harus mencari nilai dari F aksen dulu. Nilai F aksennya adalah 12X kuadrat dikurang 30X ditambah 17. Setelah kita memperoleh nilai F aksennya, untuk tabelnya sama seperti tabel pada ularan titik tetap, jadi ada R, ada XR, dan ada galatnya XR plus 1 dikurang XR. Ya, berarti ketika R0 kita sudah diketahui di soal ya, nilai X0-nya adalah 3, berarti 3, untuk banyaknya angka di belakang koma, syaratnya masih sama yaitu N plus 1 dengan banyaknya angka epsilon yang diketahui di soal. Karena banyaknya angka epsilon yang diketahui di soal adalah 4, berarti untuk banyaknya angka di belakang koma pada tabel adalah 5. Ya, di sini galatnya belum bisa kita dapatkan karena XR plus 1-nya belum ada ya. Oke, berarti untuk mencari X1 atau R-nya sama dengan 1, ya, kita coba substitusikan dulu ya nilai X0 ke persamaan Fx dan F aksen X. Berarti F3 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 3 dikurang 15 dikali 3 kuadrat ditambah 17 dikali 3 dikurang 6, berarti 4 dikali 27 adalah 8, 108 dikurang 9 dikali 15, 135 ditambah 51 dikurang 6. Ini coba dihitung 18. Coba masing-masing juga menghitung di bukunya ya, untuk mengoreksi apakah hasil yang sudah saya hitung betul atau tidak. Nah, berarti tinggal kita cari F aksennya. F aksen 3 berarti 12 dikali 3 kuadrat dikurang 30 dikali 3 ditambah 17, berarti di sini 9 dikali 12 108 dikurang 90 ditambah 17 sama dengan 35. Nah, setelah kita memperoleh nilai F3 dan F aksen 3-nya, kita coba substitusikan ke rumusnya ya. Berarti X1 sama dengan X0 3 dikurang 18/35. Tadi saya sudah mencoba mencari, hasilnya adalah 2,48571. Nah, berarti untuk galatnya 2,48571 dikurang 3, hasilnya adalah 0,51429. Nah, hasil galatnya adalah sekian. Berarti untuk mencari R2 kita harus mencari dulu nilai dari F-nya, yaitu 2,48571. Kita substitusikan dari yang X terbaru ya, sama dengan berapa, lalu kita juga substitusikan ke F aksennya 2,48571. Oke, setelah mendapatkan nilai dari F 2,5871 dan F aksen 2,48 ya, 48571, substitusikan lagi ke rumus ini ya, untuk mendapatkan nilai dari X2. Saya kasih bintang ya. Jadi kalau sudah mendapatkan nilai dari X2, baru nanti kita cari galatnya ya. Jadi bintang dikurang 48571, hasilnya berapa silahkan dicari. Nanti tabel ini akan berhenti ketika nilai dari galat ya, tabel galat ini sudah kurang dari epsilon. Nah, silakan teman-teman mencoba untuk menyelesaikan tabel dari metode Newton Raphson. Selamat mencoba. Oke, setelah tadi kita sudah mencoba menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode lelaran titik tetap dan metode Newton-Raphson, sekarang kita coba selesaikan permasalahan dengan menggunakan metode secant. Di sini soal yang saya ambil adalah carilah akar persamaan fx sama dengan e pangkat negatif x dikurang x dengan metode secant, di mana x0 sama dengan 0 dan x1 sama dengan 1 dan epsilon 0,0004. Nah, seperti yang sudah kita cari sebelumnya, dengan menggunakan penurunan rumus pada grafik, kita peroleh cara atau rumus untuk mencari XR plus 1 dengan menggunakan metode secant yang ini ya, yang saya kotakkan. Nah, berarti tinggal kita coba substitusikan ke tabel. Tabel yang digunakan masih sama seperti tabel pada lelaran titik tetap dan Newton-Raphson, yaitu dengan ada kolom R, XR, dan galat atau mutlak dari XR plus 1 dikurang XR ya, yang ini ya. Nah, berarti ketika R-nya 0 atau X0, kita sudah memperoleh nilainya adalah 0, jangan lupa banyaknya 0, banyaknya angka di belakang koma itu adalah N plus 1 dengan banyaknya angka pada epsilon yang diketahui di soal. Nah, berbeda dengan metode lelaran titik tetap dan metode Newton-Raphson, pada metode secant ini sudah diketahui nilai dari X1-nya, berarti R1 atau S1 nilainya adalah 1,00000. Udah ya, udah 5 ya. Nah, untuk X0 di sini kita belum bisa memperoleh galatnya. Untuk X1 kita memperoleh nilai galatnya adalah 1. Nah, berarti kita sudah bisa mengetahui nilai dari X2 dengan mensubstitusikan ke rumus ya. Berarti kita substitusikan dulu nilai F0 ya. Ketika X nya adalah 0, berarti nilai F nya adalah E pangkat 0 dikurang 0. E pangkat 0 adalah 1. 1 dikurang 0 1. Berarti nilai untuk F1 E pangkat negatif 1 dikurang 1. Apa? Ayo kita coba cari dulu ya. E pangkat negatif 1 dikurang dengan 1. Sini saya memperoleh hasilnya adalah negatif. Sekali lagi saya minta bantuan dari teman-teman semuanya untuk melihat ya, apakah nilai yang saya peroleh itu sudah betul atau belum. Nah, di sini saya mendapatkan nilainya adalah negatif 0,63212. Setelah kita memperoleh nilai dari F0 dan nilai dari 1, berarti bisa kita substitusikan ya. Ini adalah nilai dari fx0, sedangkan yang ini nilai dari fx1. Nah, berarti ketika disubstitusikan x, nah karena kita mau mencari nilai dari x2, berarti r-nya adalah 1. Jadi x1 ditambah 1 sama dengan r. Jangan lupa r-nya adalah 1, berarti di sini x1 dikurang fx1 dikali x1 dikurang r-nya adalah 1, berarti 1 dikurang 1 jadi x0 per fx1 dikurang fx0. Nah, hati-hati untuk mensubstitusikannya ya. Berarti bisa kita substitusikan nilai x1 adalah 1 dikurang fx1-nya adalah negatif 0,63212 dikali x1-nya 1 dikurang 0 per negatif 0,63212 dikurang 1. Nah, bisa dicari nanti hasilnya berapa. Hasilnya ditaruh di sini yang saya kasih bintang ya. Berarti untuk mencari galatnya adalah mutlak bintang dikurang 1 sama dengan berapa. Nah, ini teman-teman lakukan terus sampai kurang dari epsilon baru berhenti. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Coba dipahami lagi pelan-pelan, ditonton lagi pelan-pelan sambil mencoba untuk mencoret-coret atau menyelesaikan di buku tulis masing-masing ya. Kalau masih ada yang bingung atau masih ada yang mau ditanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar, nanti kita diskusi bersama. Oke? Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan tentang metode terbuka pada solusi persamaan Nirlanjar. Yang sudah kita bahas sebelumnya ada metode gelaran tetap, ada metode Newton Raphson dan metode Secant ya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Coba dipahami lagi pelan-pelan cara maupun teorinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar ya, jadi nanti kita bisa diskusi bersama. Atau mungkin kalau ada teman-temannya yang lagi belajar juga tentang metode numerik, boleh di-share videonya ke teman-temannya yang lain juga ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ada perhitungan yang tipu, boleh coba dibantu untuk diperbaiki tipunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.